Halo, assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Yunita Wijayaningrum. Ini video pertama aku buat makeup tutorial. Jadi hari ini aku mau ada pandangan ya. Jam 2 ini aku bikin video jam 1. Kita lihat hasilnya berapa menit ngabisin makeup. Buat makeup. Maaf, aku di sini pemula banget. Jadi kalau misalkan berantakan, maaf banget ya. PTW ini aku belum pakai apa-apa ya, aku habis cuci muka udah glowing alias sinyai. Pertama-tama langsung aja yuk kita buat tutorialnya. Pertama-tama aku mau kasih muka aku, wajah aku aloe vera gel dari Wardah. Ini tuh ringan, lembab, menyegarkan dan cocok di semua kulit. Katanya sih gitu. Aku langsung pakein aja ke muka ya. Jadi aku suka ngasih di alis sama di bulu mata aku. Katanya sih bikin lentik. Sambil nungguin ya kering, jepit-jepit dulu mata dulu. Soalnya bulu mata aku nggak adaan guys, jadi harus dijepit-jepit manja. Agak jentrik lah. Terus kalau aku udah pakai ini aloe vera gel, aku lanjut pakai ini tuh cuman buat ngelengkapin aja. Kalau aku pakai primer dari Wardah yang Insta Perfect Skin Primer. Total di area yang banyak ini. Aku sih biasanya suka dikesemuanin yang apa namanya teh. Jadi gede-gede dan aku tuh gampang banget. Paling-palingnya kelihatan. Aku balurin ke semuanya. Aduh. Nggak pakai foundation, aku juga nggak pakai BB cream dan BB cream sebagainya. Aku cuma pakai ini cushion dari Bio Aqua yang shade-nya nomor 2. Maaf banget. Ini aku udah pakai ya, sering pakai. Maafnya udah kotor. Ini juga udah habis sebenarnya, tapi masih ada lah dikit-dikit. Jadi maaf banget gak ke-record tadi, baterai HP aku lobet. Aku ini video pakai HP iPad 6s yang 6 Pro 4 GB. Langsung aja kalian tetek ke area seluruh wajah. Aku keputihan ya guys, nanti aku kasih solusinya.
kira udah rata. Menyeluruh ke semuanya. Di sini aku pakai, karena aku nggak pakai blush on atau eyeshadow yang powder. Aku di sini pakai lipstick buat eyeshadow aku. Aku pakai Big C Silky Fit Lipstick yang nomor ini deh, apa ya nomornya? 110 apa? Ini udah lama banget dan awet buat aku. Aku sering pakai ini, tapi aku makainya tuh dikit-dikit, jadi ini tuh gak gampang habis ya. Aku langsung taruh aja di area. Jadi aku gak pakai blush on luarnya. Aku pakai tangan aja ya guys. Aku kadang suka nyebrang ke hidung, kadang juga enggak. Jadi ya gini lah, aku pakai ini dagu sedikit sama di jidat. Ini aku murah banget ya, btw maaf banget, jangan dihujat kalau hasilnya black. Udah agak rencem-rencem atau merah-merah, aku langsung pakai, cukup lah ya segini. Aku pakai powder dari Joya Cosmetics. Ini loose powder translucent, maaf jangan hujat, yang JCLP 02. Ini aku pakai dan aku tuh udah cobain ini tuh di kulit aku keiteman guys, jadi di kulit aku tuh jadi gelap warnanya, makanya aku cushion yang warnanya terang. Langsung aja ditetes muka. Kata aku Maya, puffnya tuh enak kan. Kayak pipi aku. Terus jangan lupa ngaca guys, bisa ada yang blonggar. Di sini aku nggak pakai concealer atau sebagainya ya, aku pemula dan aku takut salah, jadi aku pakai daily make up yang aku tahu aja. Ini kan udah di-set pakai bedak ya. Karena aku gak bisa pakai alis, jadi aku di sini pakai maskara dari Pixi yang Volumizing Waterproof Mascara. Nah ini juga aku udah lama banget kayaknya, tapi awet karena aku gak pernah pakai, yang ada dipakai sama saudara. Tapi aja cuman buat ngisi jangan ketebalan ya, karena aku nggak suka alis aku. Ini mau buat negakin aja alisnya, jangan tebal-tebal, aku nggak suka guys.
lah segini udah ada kelihatan hidung-hidungnya lah ya, soalnya aku alisnya tuh botak guys, yang nggak tebal banget gitu. Udah dari alis langsung turun ke mata, langsung aja pakai lagi maskara dari Pixie-nya. Tadi kan udah dicapit ya guys, tapi iya teh kurang, kita capit lagi aja. Maaf guys, ini aku teh nggak bisa dandan sebenarnya, tapi aku kebitang lihat teman-teman aku. Boleh. Udah rada jentrik, langsung pakai aja. Tunggu guys, ini PC benang maskara. Aku penurin dulu ya kerudungnya. Jangan dihujat guys. Ini kan aku lagi dan lagi make up. Sebentar ya, aku penurin dulu kerudungnya. Kayak ece-ece ya. Jangan lupa yang bawahnya. Ih guys, cantik sih aku. Mau ya kayak sorangan guys. Ih makin panjang sih ini mah. Tapi kade ya guys, belepotan. Terus yang ke bawahnya juga. Beresin dulu sebelahnya ya. Jadi guys, waktu aku lagi pakai maskara yang sebelah sini, maskaranya tuh bleber keluar-luar. Terus aku ngambil tisu ke tempat itu. Taunya aku nemuin ini guys. Ini tuh eyeshadow blusher make. Ternyata aku punya. Tapi ini udah lama banget ya. Ini nih. Ini aku beli waktu aku SMA kalau nggak salah. Masih bisa dipakai nggak ya? Tapi kita coba. Aku mau ngambil buat di sini aja sedikit aja. Yang warnanya ini coklat. Pakai tangan aja, aku nggak bisa. Sebelah lagi ya. Sebenarnya aku punya brush, tapi aku gak mau pakainya. Warnanya bagus, tapi aku gak suka yang menor. Gimana dong kalau aku pakai? Tidak terlalu buruk. Udah, kalau udah kayak gini tahap akhir jangan lupa. Aku kadang suka lupa dan aku tidak peduli itu, tapi nggak lucu ya kalau nggak pakai lipstick. Aduh ini muka aku. Jadi di sini aku pakai lipstick dari Lindor Color Fix yang nomor 25 orange. Ini lipstiknya. Aku nggak suka pakai menyeluruh ya, jadi aku pakainya sedikit tipis-tipis.
hari pakai cuman kayak gitu doang. Kalau kata aku, lipstick ini tuh bagus bikin bibir kita tuh ini matte tapi ke bibir kita tuh nggak kering gitu. Nah udah gitu, tangkap air, aku suka pakein face mist yang dari Wanda. Ini aku jadiin setting spray biar make upnya tahan lama atau awet. Langsung aja di semprot. Dua kali aja guys, bisihinya. Udah kayak gini, aku mau benerin kerudung dulu ya. Jadi kayak gini hasil make upnya, make up simple buat aku pergi ke undangan atau ke pesta-pesta. Aku nggak suka yang rame karena mulut aku kalau misalkan di muka kita berat tuh nggak enak ya. Jadi aku pakainya ya kayak gini aja. Karena buat aku tuh muka jangan terlalu segala di tempel gitu, kasihan mukanya keberatan. Segitu aja video kali ini dari aku. Maaf kalau banyak kekurangannya. Aku di sini masih belajar banget. Jadi mohon maaf buat semuanya. Kalau kalian suka, mohon di like, comment dan subscribe biar followersnya atau bentuknya banyak guys. Ya ampun, di sini aku baru, jadi maaf banget kalau ngomongnya balelo ya. Inilah aku emang selalu kayak gini. Jadi see you next time di next video, bye bye.